وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد masih kita lanjutkan penjelasan dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Salih Al-Tirmidzi rahimahullah, masih dalam bab majaa fi sifati idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keterangan tentang makanan yang biasa dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lauk pauknya. Ya, dan ini sudah berapa pertemuan ya, yang termasuk bisa mungkin bab yang terpanjang dalam buku ini. Banyak sekali hadis-hadisnya. Kemudian nanti akan datang juga insyaallah bab yang cukup panjang juga, yaitu bab tentang majaa fi ibadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ibadahnya Rasulullah juga sangat panjang. Beliau akan menyebutkan banyak sekali hadis di situ. Ya, sekarang pada hadis yang ke-179 dalam bab sifati idami Rasulullah SAW. Kata beliau, kata Imam Muslimin rahimahullah, haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad qala haddatsana Sufyan anil Aswad bin Qais an Nubayh al-Anazi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, dari sahabat Jabir bin Abdullah, nama lengkap beliau Jabir bin Abdullah bin Haram, sudah berlalu, Jabir bin Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manzilina fadhabahna lahu syata. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah kami, kata Jabir. Fadhabahna lahu syatan, maka kami menyembelihkan seekor kambing untuk beliau. Faqala ka'annahum alimu anna nuhibbul laham. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kayaknya mereka ini, yakni orang di rumahnya Jabir, tahu kalau kami itu suka makan daging. Maka ketika kami datang, dipotongkan seekor kambing. Wa fil hadithi kisah, dalam hadis ini terdapat kisah. Ya, sebelumnya hadis ini menunjukkan bahwa di antara, sudah berlalu ya, berulang kali, di antara lauk yang dimakan oleh Rasulullah SAW adalah daging. Ya, sudah berlalu kemarin ada daging ayam, kemudian daging kubarah, apa itu, unggas padang pasir, kemudian daging kambing, ya, kemudian daging apa namanya, iya daging kambingnya yang paling banyak, karena ini agak yang banyak di masa Nabi SAW. Adapun daging sapi ini, wallahu alam apakah ada atau tidak, mungkin ada, wallahu alam, karena memang sapi itu jarang ada di sana, ya, jarang. Ya, jarang ada di masa Nabi SAW di Mekah, sapi itu jarang sekali. Makanya kalau ada penyebutan susu dalam hadis Nabi SAW, yang dimaksudkan itu biasanya kalau bukan susu unta, susu kambing, ya, bukan susu sapi, karena susu sapi itu jarang ada di sana. Di zaman itu sangat jarang ada sapi. Ya. Maka hari ini menunjukkan di antara lauk yang Nabi SAW makan adalah, yang beliau SAW suka makan adalah daging. Secara khusus dalam hadis ini adalah daging kambing. Kata beliau, dalam hadis ini terdapat kisah. Jadi kisahnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu an, bahwa Jabir pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta tolong agar utangnya bapaknya dibayarkan. Ya, dan ini termasuk kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada sahabat ya yang membutuhkan bantuan, kemudian datang minta bantuan, maka Nabi SAW akan menolong. Nanti akan datang pada sifat Nabi SAW secara detail, bahwa Nabi SAW tidak pernah mengatakan tidak ketika diminta. Ketika ada yang minta bantuan, tidak pernah mengatakan tidak. Kalau ada sekarang, beliau kasih sekarang. Kalau tidak ada sekarang, beliau tidak bilang tidak. Beliau akan katakan, nanti kamu datang lagi. Kalau ada harta datang, saya akan kasih. Selalu begitu Nabi SAW, ya, menunjukkan kedermawanan beliau yang sangat tinggi. Ya, jadi Jabir bin Abdullah datang minta tolong kepada Nabi SAW untuk dibayarkan utangnya bapaknya. Kenapa? Karena ayah beliau meninggal di perang Uhud. Beliau termasuk korban yang terbunuh di perang Uhud bersama dengan Hamzah ibnu Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW. Ya, ada beberapa sahabat yang terbunuh di perang Uhud. Salah satunya ayahnya Jabir ini, Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Ya,
Dan ketika beliau meninggal, beliau meninggalkan hutang, ada hutang. Ya. Maka bukan selain meninggalkan hutang, dia juga meninggalkan beberapa anak perempuan untuk Jabir. Maksudnya adik-adiknya Jabir perempuan semua. Adik-adiknya Jabir perempuan semua. Dan beliau kesulitan dalam menutupi hutang tersebut. Maka Nabi SAW atau beliau pun datang kepada Nabi SAW untuk minta tolong agar dibayarkan. Ya. Maka kata Nabi SAW, atikum, saya akan datang ke rumah kalian. Ya. Dan disebutkanlah kisah ini bahwa Nabi SAW datang ke rumah Jabir, kemudian disembelihkan untuk kambing, untuk beliau kambing, dan beliau SAW berkata, ya Jabir, ka'annakum araftum hubbana al-laham. Wahai Jabir, kayaknya kamu tahu kalau kami ini suka, yani saya, diri Nabi SAW, kalau kami itu suka makan daging. Ya. Setelah selesai makan dan beliau mau pulang, istri Jabir ibn Abdillah kemudian berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, salli alaiya wa ala zauji. Ya Rasulullah, bersalawatlah untukku dan untuk suamiku. Maksudnya salawat di sini, doakan kami. Ya. Doakan kami. Maka Nabi SAW bersabda, Allahumma salli alaihim. Ya Allah, bersalawatlah, yakni berikanlah, limpahkanlah salawat untuk mereka, yakni pujilah mereka di hadapan para malaikatmu. Iya. Ini di antara adab yang baik ketika seorang sudah diberi makan oleh orang lain, apakah berupa undangan khusus atau undangan umum berupa pesta misalnya, maka siapapun yang makan di jamuan tersebut dianjurkan untuk mendoakan orang yang telah memberi makan. Ya. Doa secara khusus disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah makan, ya, akalan Nabi sallallahu alaihi wasallam inda rajulin musyrib. Falamma faragha qala Allahumma barik lahu fi ma razaqtahu. Allahumma barik lahu fi ma razaqtahu waghfir lahu warhamhu. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada mereka. Ampunilah mereka atau ampunilah ia, yakni orang yang memberi makan kepada aku ini, dan rahmatilah ia. Iya. Ini di antara adab bagi orang yang diberikan makan oleh orang lain. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian hadis berikutnya, qala rahimahullah, kata Imam Tirmizi, haddatsana Ibnu Abi Umar. Yani Muhammad ibn Yahya Ibnu Abi Umar. Qala haddatsana Sufyan. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Aqil annahu sami'a Jabiran radhiyallahu an. Ya, bahwa Abdullah bin Muhammad bin Aqil mendengar Jabir ibn Abdillah berkata, qala Sufyan wa haddatsana Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir radhiyallahu an. Jadi Sufyan ibn Uyainah memiliki dua orang guru, Abdullah bin Muhammad bin Aqil dan Abdillah radhiyallahu taala an. Kata Jabir, qala kharaja Rasulullah sallallahu wa ana ma'ahu fa dakhala 'ala imra'atin min al-ansar. Rasulullah SAW pernah keluar, kemudian saya mengikuti beliau. Kemudian beliau masuk ke rumah salah seorang perempuan Ansar. Ke rumah perempuan kaum Ansar, mungkin diundang untuk makan. Fa dhabahat lahu syatan fa akala minha. Kemudian beliau makan kambing di rumah itu. Setelah itu atau disembelihkan untuk beliau seekor kambing, kemudian beliau makan, memakan kambing tersebut. Wa atathu biqina'i min rutab. Setelah itu dibawakan untuk beliau qina. Qina itu mungkin semacam bejana yang terbuat dari apa itu, daun korma yang di apa namanya, dianyam ya, kalau kita mungkin kayak piring-piring apa gitu ya. Nah, jadi qina adalah bejana yang biasa ditempati korma di situ. Dibuatnya juga dari anyaman korma, daun korma maksudnya. Iya. Maka dibawakan untuk beliau satu tempat itu berisi rutab. Rutab itu korma yang masih muda, belum merah yang kayak sekarang itu yang di pasaran. Rutab, korma yang masih muda. Dan ini yang paling, ya, korma itu dalam kondisi paling baiknya ketika dalam apa namanya, dan berbentuk rutab. Fa akala minhu, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memakan korma tersebut. Tsumma tawaddaa lidzuhri wa shalla. Setelah itu beliau berwudu untuk salat zuhur, kemudian salat zuhur.
Di sini beliau SAW berwudu setelah makan kambing dan setelah makan korma. Ya. Alasan beliau berwudu di sini ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan. Artinya bisa jadi karena memang wudu beliau batal, atau bisa jadi karena sekedar memperbaharui wudu saja. Sekedar memperbaharui wudu kan boleh berwudu lagi kalau apa namanya, walaupun tidak batal. Kalau sudah masuk waktu belum batal dia mau wudu lagi silakan. Ya. Tapi yang jelas hadis ini tidak menunjukkan habis makan kambing wudu membatalkan wudu, tidak. Ya, hadis ini tidak menunjukkan bahwa makan kambing membatalkan wudu, tidak menunjukkan seperti itu. Adapun wudunya Nabi setelah makan kambing dan kurma, ya, ada kemungkinan, bisa kemungkinan itu, bisa juga kemungkinan apa? Karena sekedar ingin memperbaharui wudu, dan kemungkinannya 50-50 kan begitu, sama kuat. Ya, sehingga tidak bisa dijadikan berdalil. Ya, kata sebagian ahli ilmu, idza tatarraqa fi dalil ihtimal, fi dalil al-ihtimal batala bihi al-istidlal. Kalau ada satu dalil, ada beberapa kemungkinan, dua atau lebih kemungkinan yang sama kuat, maka tidak bisa dipakai untuk berdalil dalam permasalahan itu karena adanya kemungkinan. Jadi di sini Nabi SAW berwudu untuk sholat zuhur bukan karena wudu beliau batal, ya, karena habis makan kambing, tidak. Buktinya apa? Buktinya keterangan selanjutnya. Summa sarafa fa'atathu bi'ulalatin min ulalatisyah. Setelah itu beliau pergi sholat zuhur. Ya, setelah sholat zuhur, ya, setelah selesai beliau datang kembali ke rumah tadi, ke rumah perempuan tadi. Kemudian perempuan itu membawakan untuk beliau alala biulala. Ulalatin min ulalatisyah. Ulala itu sisa makanan. Artinya kambing yang dimakan habis zuhur tadi, sebelum zuhur tadi, apa? Belum habis. Masih ada sisanya. Nah, setelah sholat zuhur dibawakan lagi sisanya yang beliau belum habiskan tadi. Itu makna ulala. Fa'akala thumma shalla al-ashr wa lam yatawaddha. Kemudian beliau makan sisa kambing tadi itu, kemudian langsung salat asar dan tidak berwudu. Ya. Itu menunjukkan bahwa wudunya tadi di awal itu bukan gara-gara habis makan kambing. Bisa jadi karena memang wudu beliau batal tadi sebelum zuhur, atau bisa jadi karena sekedar memperbaharui wudu. Buktinya setelah salat zuhur beliau melanjutkan makan kambing, kemudian langsung salat asar dan tidak berwudu kembali. Jelas? Iya. Hubungan hadis ini dengan judul bab di atas sama ya, tentang lauk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara lauk yang beliau makan adalah daging kambing ini. Kemudian qala rahimahullah haddatsana Al-Abbas bin Muhammad Ad-Duri. Qala haddatsana Yunus bin Muhammad, qala haddatsana Fulayh bin Sulaiman, an Utsman ibn Abi Rahman an Yaqub bin Abi Yaqub an Ummul Mundhir radhiyallahu taala anha. Ummul Mundhir ini ada yang mengatakan beliau salah seorang tantenya Rasulullah SAW, berarti mahram beliau ya, tante, saudara dari ibu. Ya, ada yang mengatakan seperti itu, Ummul Mundhir, saudara dari ibu. Kata Ummul Mundhir, qalat dakhala alayya Rasulullah SAW wa ma'ahu Aliyun. Rasulullah SAW masuk menjumpai saya dan bersama beliau Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Baik. Walana dawalin mu'allaqah. Dan kami memiliki dawal yang mu'allaqah. Mana dawal mu'allaqah? Yani ranting atau apa tuh, tempat lengketnya korma. Yani ya masih tangkainya ya, masih lengket korma nih itu. Apa? Iya, kayak tangkai buah ya, masih melekat biji kormanya gitu, belum dicabut-cabut, belum dicopot-copot satu persatu ya. Jadi masih melekat korma itu di ya kayak anggur lah. Nah, anggur kan masih lengket biasanya. Seperti itu. Iya. Yeah. Ini mana dawalin mu'allaqah. Jadi dawal yakni apa namanya tadi, tangkai yang korma dengan isi-isinya masih ada buah kormanya, mu'allaqah yang tergantung. Qalat fa ja'ala Rasulullah ya'kulu wa Aliun ma'ahu ya'kul. Maka Nabi sallallahu memakan korma tersebut dan Ali juga ikut makan bersamanya. Faqala Rasulullah sallallahu li Aliin mah ya Ali.
Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Ali, "Mah ya Ali, berhenti wahai Ali, jangan makan kurma. Fa innaka naqihun, karena engkau baru sembuh dari sakit." Ya, ini menunjukkan bahwa kurma itu bukan makanan yang baik bagi orang yang baru yang dalam proses penyembuhan, ya. Tidak tepat karena disebutkan oleh sebagian ulama penjelasannya, kurma itu kan bersifat panas, ya, dan itu kurang bagus bagi orang yang sedang dalam tahap pemulihan, ya, tidak bagus untuk memakan makanan sejenis itu, kurma itu. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, "Mah ya Ali, fa innaha fa innaka naqi." Berhenti wahai Ali karena kamu baru sembuh dari sakit. Ini jangan makan kurma, tidak cocok bagi kamu sekarang. Qalat fa jalasa Aliun wan Nabi SAW ya'kul. Maka Ali pun duduk sementara Nabi SAW makan. Wallahu alam, zahirnya di sini Nabi SAW makan sambil berdiri. Dan ini menunjukkan bolehnya makan sambil berdiri karena kan tangkainya tergantung itu tadi, muallaqah, tergantung. Kan enggak mungkin duduk begini. Pasti berdiri. Ya. Jelas sampai sini? Maka beliau SAW makan kurma sambil berdiri. Kemudian ketika beliau melarang Ali, dikatakan di sini fajalasa Ali. Maka Ali pun duduk, menunjukkan tadi posisinya berdiri, kemungkinan besar berdiri, apalagi ada apa namanya petunjuk tadi kata muallaq yang tergantung, ya. Maka wallahu alam, hadis ini menunjukkan bolehnya makan sambil berdiri, dan ini dalam beberapa riwayat, ya, menunjukkan bolehnya. Nabi SAW pernah, nanti akan datang di sifatu syurbi Rasulullah SAW, ya, keterangan tentang cara minum Rasulullah SAW akan disebutkan beliau minum zam-zam dalam keadaan berdiri, ya. Menunjukkan bolehnya makan dan minum dalam keadaan berdiri walaupun yang afdol dalam keadaan duduk. Jadi duduk hukumnya afdoliyah saja, hukumnya afdol, lebih utama, ya. Kemudian qalat faja'altu lahum silqan wa sya'ira. Maka kata perempuan tadi, kata Ummul Mundhir, maka kemudian saya hidangkan kepada mereka silqan wa sya'ir. Silqan wa sya'ir. Kalau sya'ir kemarin apa? Sudah berlalu. Gandum yang kasar, keras, belum di nah, apa namanya, belum, bukan gandum halus. Kalau gandum halus namanya mur. Ya, ini sya'ir. Gandum yang masih keras. Ya, yang kalau dijadikan roti juga keras. Ya. Karena tidak ada tapisan di zaman Nabi SAW, tidak ada apa namanya itu? Ayak. Ya, ayakan, ya, tidak ada ayakan ketika itu. Ya. Kata beliau, maka saya pun membuatkan untuk mereka silqan min sya'ir. Silqan, silq ini dijelaskan oleh para ulama sejenis apa namanya ubi-ubian. Wallahu a'lam, saya tidak tahu ini. Ya. Tidak tahu ada di Indonesia atau tidak juga. Nah, yang biasanya direbus bersama dengan air dan gandum tadi, sya'ir. Sejenis apa namanya? Tumbuh-tumbuhan, sejenis apa, tanaman-tanaman. Ada yang mengatakan sejenis ubi. Sejenis ubi yang biasanya orang-orang Arab memakannya bersama direbus dengan apa tadi? Dengan syair, dengan gandum, gandum yang kasar. Faja'altu lahum silqan wa sya'ira. Faqala Nabi SAW li Ali, min hadha fa'asim. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Ali, nah ini kamu makan, jangan kurma. Fa inna hadha au fa'ulak, karena ini lebih cocok bagi kondisi kamu sekarang. Iya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara makanan yang baik dalam masa penyembuhan adalah gandum. Ini gandum kasar, apalagi kalau dapat gandum yang halus, lebih bagus lagi. Ya, maka dalam orang-orang yang dalam proses penyembuhan, ya ini Nabi SAW anjurkan untuk memakan gandum ini yang sudah direbus. Ya. Baik. Di sini terdapat pelajaran bahwa di antara atau sesuai dengan judul bab, bahwa di antara lauk yang dimakan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Ini sejenis silk. Ya, silk tadi tanaman mungkin semacam ubi yang direbus bersama dengan gandum. Ya, bersama dengan gandum. Adapun korma sudah berlalu kan beberapa hadis tentang korma ini, termasuk lauk yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian di sini bagaimana tingginya perhatian Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib.
Ya, bagaimana tidak? Ali bin Abi Thalib adalah anak kecil pertama yang memeluk agama Islam, sekaligus apa? Sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ali bin Abi Thalib, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merawat waktu kecil. Jadi ceritanya waktu pernah di Mekah, masih zaman jahiliyah ini, Nabi belum diangkat menjadi Nabi ketika itu. Beliau belum diangkat menjadi Nabi. Pernah terjadi paceklik di Mekah sehingga kaum Quraisy itu secara umum mengalami kekurangan makanan. Termasuk yang terkena imbasnya adalah Abu Thalib, bapaknya Ali bin Abi Thalib. Kurang makanan dan dia punya banyak anak, Abu Thalib ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu berkecukupan hidup bersama Khadijah yang orang kaya, istri beliau orang mampu, beliau pun meringankan beban pamannya dengan bukan mengadopsi ya, ya mengambil saya sini Ali bin Abi Thalib biar saya yang kasih makan. Ya, sejak saat itulah Ali bin Abi Thalib dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang tinggal di rumah beliau dan ketika turunnya wahyu beliau adalah anak kecil pertama yang menerima atau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betul-betul diperhatikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang pertama yang memeluk anak kecil pertama yang memeluk agama Islam. Kemudian sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi yang dia tinggal di rumah Nabi Sallam sejak kecil, ya diberikan makan oleh Nabi Sallam dan sekaligus dia menjadi apa? Sepupu yang menjadi menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putri kesayangan beliau Fatimah radhiyallahu taala anha. Kali ini menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi ya atau kedudukan Ali bin Abi Thalib di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara apa namanya keutamaan beliau radhiyallahu taala an, beliau siap menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika mau hijrah kan? Ketika mau hijrah, ketika orang musyrikin mendapatkan kabar bahwa Muhammad mau hijrah ini malam, mereka sudah siap di depan rumah beliau untuk dibunuh. Ya, maka Ali bin Abi Thalib yang memang tinggal bersama beliau, ya, menggantikan posisi beliau di tempat tidur. Kemudian Nabi SAW keluar seraya menaburkan pasir di depan mata mereka dan mereka tidak melihat Nabi lewat di depan mereka. Ya. Nah, dan ini salah satu tentunya pengorbanan yang besar karena bisa jadi kan kemungkinan yang besar mereka menyerbu masuk kemudian membunuh beliau. Yani yang saat itu berada di tempat tidurnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, radhiyallahu taala. Kemudian kata Imam Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Bishr bin Sari an Sufyan an Talhah bin Yahya an Aisyah binti Talhah radhiyallahu taala anha an Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Nah, dari Ummu Talhah radhiyallahu Aisyah binti Talhah radhiyallahu taala anha. Ya, ini ada sedikit kisah yang menarik untuk kita ceritakan. Aisyah binti Talhah ini adalah gadis Arab yang paling cantik di masanya. Tidak ada perempuan yang lebih cantik dibandingkan dia di masanya. Ya, Aisyah binti Talhah radhiyallahu taala anha. Ya. Nama lengkap beliau Aisyah bin Talhah ibn Ubaidillah. Jadi beliau putri dari Talhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Talhah bin Ubaidillah, ya kan, yang ikut berperang bersama Aisyah radhiyallahu anha di perang Jamal, ya, yang membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah berlalu hadisnya kan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke punggungnya siapa? Talhah untuk naik ke sebuah batu di perang Uhud. Ya, di mana ketika itu beliau pakai baju perang dua lapis beratnya itu. Talhah pasang punggungnya, kemudian Nabi naik di punggungnya sampai beliau bisa naik ke atas batu sehingga semua sahabat tahu Nabi SAW masih hidup. Karena orang musyrikin menyebar hoax ketika itu bahwa di perang Uhud Nabi SAW meninggal karena memang kaum muslimin banyak yang meninggal ketika itu. Setelah itu kata Nabi SAW, "Aujaba Talhah." Talhah wajib masuk surga. Ini pasti masuk surga. Ya, putri beliau ini Aisyah bin Talhah radhiyallahu taala anha. Ya, kenapa kita katakan bahwa Aisyah bin Talhah ini adalah gadis Arab yang paling cantik di masanya? Ini disebutkan kisahnya bahwa ada 4 orang ya dari
sebagainya sahabat Nabi SAW berkumpul di sisi Ka'bah di Multazam. Multazam ini salah satu tempat di Ka'bah yang mustajab doa berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an, ya, bahwa tidak ditolak doa yang dipanjatkan di Multazam. Dan ini ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an radhiyallahu taala anhuma yang dikenal di kalangan para ulama dengan hadis al-musalsal bil Multazam bil bid'a fil Multazam. Hadis di mana setiap perawinya itu berdoa di samping Multazam. Ya, kemudian dia mengatakan saya melihat dikabulkannya doa saya. Setiap perawi seperti itu. Ya. Nah, jadi empat orang ini berkumpul di sisi Ka'bah, yaitu Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah ibn Zubair, kemudian Urwah ibn Zubair dan Mus'ab ibn Zubair. Ya. Baik. Kemudian mereka pun mengatakan ayo kita pergi berdoa di Multazam. Ya, Multazam ini dinding Ka'bah antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Ya, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu namanya Multazam di situ. Orang berdoa di situ. Nah, maka orang yang pertama yaitu siapa? Ibnu Zubair. Iya. Abdullah bin Zubair mengatakan, Allahumma inni as'aluka mulka al-Hijaz. Ya Allah, aku memohon kepadamu kekuasaan di negeri Hijaz. Ini doanya sahabat Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini lahir tahun kedua Hijriah. Jadi masih kecil. Nabi SAW wafat, beliau masih 8 tahun. Ya. Karena Abdullah bin Zubair ini lahir pada tahun kedua Hijriah. Lahir tahun kedua dua Hijriah disebutkan oleh sebagian ahli ilm, tapi kebanyakan ulama mengatakan lahir di tahun 1 Hijriah, tahun pertama Hijriah. Wallahu a'lam, ini ada khilaf dalam kelahirannya Abdullah bin Zubair. Ada yang mengatakan tahun pertama, ada yang mengatakan tahun kedua. Ya, tahun pertama, ada yang mengatakan tahun kedua. Ya jelas Abdullah bin Zubair mengatakan, ya Allah, aku mohon kepadamu kekuasaan di negeri Hijaz. Ya. Kemudian Mus'ab ibn Zubair. Ya, Mus'ab ibn Zubair mengatakan, kemudian dia meminta apa? Saya meminta kekuasaan di Irak. Ya, kekuasaan apa? Kekuasaan Irak dan agar saya bisa menikahi apa namanya? Menikahi perempuan yang tercantik di suku Quraisy. Kemudian yang ketiga, Abdul Malik bin Marwan. Dia mengatakan, ya Allah, saya memohon kepadamu kekuasaannya Muawiyah. Kemudian yang terakhir Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an, beliau meminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Perhatikannya, jadi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, kemudian Mus'ab bin Zubair dan Abdul Malik bin Marwan. Saya ulangi, 4 orang. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, kemudian Mus'ab bin Zubair dan Abdul Malik bin Marwan, 4 orang. Adapun Abdullah bin Umar, dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku minta padamu ilmu yang bermanfaat. Ya. Kalau Abdul Malik bin Marwan, dia mengatakan, ya Allah, Allahumma inni as'aluka mulka Muawiyah. Saya meminta kepadamu kekuasaannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Kemudian Mus'ab bin Zubair, dia meminta kekuasaan apa? Beragar dia berkuasa di Irak, Mus'ab bin Zubair. Kemudian Abdullah bin Zubair meminta apa? Kekuasaan di daerah Hijaz. Ya. Dan Mus'ab bin Zubair, selain dia meminta kekuasaan Irak, dia juga meminta agar bisa menikahi perempuan yang paling cantik dari suku Quraisy. Jelas sampai sini? Nah, apa yang terjadi? Karena mereka berdoa di Multazam, doa keempatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya, doa keempatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal, beliau diganti oleh anaknya, yaitu Yazid ibn Muawiyah.
Yazid bin Muawiyah. Setelah Yazid bin Muawiyah meninggal, diganti oleh anaknya lagi, yaitu Muawiyah. Muawiyah bin Yazid ibn Muawiyah. Setelah Muawiyah meninggal, Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah meninggal, ya, maka kebanyakan kaum muslimin membaiat Abdullah bin Zubair, yaitu daerah Hijaz, daerah Yaman, dan daerah Irak. Daerah Irak, ya. Abdullah bin Zubair, semua kaum muslimin di daerah Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah dan sekitarnya lah, Taif dan semacam dan sekitarnya. Itu Hijaz. Semua kota yang dikelilingi oleh bukit-bukit. Ya. Jadi ini panjangnya tentang Hijaz sendiri, ada khilaf dalam batasan-batasannya pada beberapa kota. Ya. Intinya bahwa semua kaum muslimin di Hijaz, yakni Mekah, Madinah dan sekitarnya, kemudian Yaman dan semua kaum muslimin di Irak. Irak ketika itu termasuk apa namanya? Kota besar, Baghdad, kemudian Kufa, Basra, Wasit, ini kota-kota di Irak semua. Ya. Yeah. Ini semuanya berbaiat untuk mengangkat siapa? Abdullah bin Zubair sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Jelas sampai sini? Maka di sini terkabullah doanya Abdullah bin Zubair. Karena tadi beliau minta apa? Kekuasaan negeri Hijaz. Dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Beliau diangkat oleh mayoritas kaum muslimin sebagai khalifah, dibayar. Ya. Kemudian orang yang kedua di sini siapa? Abdul Malik bin Marwan. Apa doanya tadi? Dia meminta kekuasaannya Muawiyah. Jadi setelah Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah meninggal, mayoritas kaum muslimin berbayat kepada Abdullah bin Zubair dan sebagian kecil berbayat kepada Abdul Malik bin Marwan atau Marwan dulu. Ya. Marwan ibn al-Hakam. Yang kemudian Marwan ibn al-Hakam meninggal, digantikan oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan tidak mau berbayat kepada Abdullah bin Zubair, tidak terima. Dia tidak mengakui Abdullah bin Zubair sebagai khalifah. Ya, di mana waktu itu Abdul Malik bin Marwan kekuasaannya adalah di negeri Syam. Di negeri Syam ketika itu. Ya. Kemudian dia pun berusaha untuk mengkudeta kekuasaan Abdullah bin Zubair. Yang pertama kali direbut oleh dia adalah Irak. Irak ketika itu yang menjadi gubernur ditunjuk oleh Abdullah bin Zubair adalah Mus'ab bin Zubair. Doanya dia terkabulkan juga. Dia meminta kekuasaan di negeri Irak. Allah kabulkan, dia jadi gubernur di Irak. Semua Irak. Dan dia menikah dengan siapa ini? Aisyah bin Talha. Ya kan? Dia menikah dengan Aisyah bin Talha. Jadi dua doanya Mus'ab bin Zubair terkabulkan. Dia menjadi penguasa di Irak, yakni menjadi gubernur dan menikah dengan gadis Quraisy yang paling cantik, dan beliau menikah dengan Aisyah bin Talha. Maka dari sini para ulama menunjukkan berdasarkan doanya dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, Aisyah bin Talha ini merupakan apa? Gadis Quraisy yang paling cantik di masanya. Karena dia berdoa memang seperti itu. Ya. Ya, intinya setelah Abdul Malik bin Marwan, ya, menggulingkan siapa? Mus'ab bin Zubair di Mekah, di Kufah, di Irak, diambil kekuasaannya, ya, Yaman apalagi lebih kecil daripada Irak, ya, Irak saja berhasil ditundukkan apalagi Yaman. Sampai tersisa di daerah Hijaz. Ya, Abdul Malik bin Marwan mengutus panglima perangnya yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf untuk merebut kota Mekah, kota Hijaz dari apa? Dari tangan Abdullah bin Zubair. Yang ketika itu menjadikan Mekah sebagai ibu kotanya di Mekah. Maka datanglah Hajjaj bin Yusuf, ini gubernur apa panglima perangnya Abdul Malik bin Marwan yang sangat zalim, membunuh para ulama, bahkan membunuh Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun Al-Hajjaj bin Yusuf datang mengepung kota Mekah dengan membawa 5 apa ya, menjanik. Apa itu? Kalau sekarang mungkin kayak apa itu? Meriam ya, meriam. Kalau dulu pelontar batu besar. Nah, itu. Dia datang dengan membawa 5 seperti itu. Kemudian dihujanilah Mekah dengan batu besar. Ya, dihujani dengan batu besar. Sebelumnya diperingatkan, siapa yang mau tinggalkan Abdullah bin Zubair keluar cepat dari Mekah. Kalau tidak saya tidak tanggung. Kalau dia jadi korban. Maka sebagiannya keluar karena ketakutan, keluar meninggalkan ketaatannya, tidak mau lagi taat kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala. Padahal beliau adalah khalifah yang syah, cuma dikudeta. Ya.
dikudeta. Nah, keluar satu persatu, bahkan anak beliau sendiri, anaknya, anak-anaknya Abdullah bin Zubair keluar juga karena takut. Tinggalkan bapaknya sendirian. Sehingga tinggallah di kota Mekah, tinggal beberapa orang, apa namanya, orang-orang yang sangat loyal kepada Abdullah bin Zubair. Kemudian datanglah Abdullah bin Zubair kepada ibunya. Siapa nama ibunya? Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq. Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq, saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi beliau ini keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha, cucu dari Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Zubair ini cucu dari Abdullah Abu Bakar As-Siddiq. Maka datanglah kepada ibunya Asma. Kata beliau, wahai ibuku, sesungguhnya manusia, yakni maksudnya di sini Abdul Balik bin Marwan, lewat perantaraan Hajjaj bin Yusuf, menawarkan kepada saya dunia. Ya, maksudnya keselamatan. Kalau kamu mau selamat, lepaskan tumpuk apa kekuasaan. Kamu turun dari khilafah. Kamu turun sebagai khalifah. Kalau kamu mau selamat. Maka kata Abdullah bin Zubair, wahai ibuku, sesungguhnya mereka menawarkan kepada aku dunia. Ya, dengan syarat saya meninggalkan ini. Ya. Kata ibunya, ya, ini seorang perempuan yang hebat memberikan nasihat kepada putranya. Ya. Kata beliau, demi Allah, kalau kamu memilih pilihan mereka, ya, kemudian kamu meninggalkan apa yang kamu berada di atasnya, maka sungguh kamu adalah orang yang sangat merugi. Jangan kamu turuti mereka walaupun kamu harus meninggal di sini. Karena ini khilafah, apa menjadi khalifah itu adalah hak, dan itu adalah suatu hal yang apa namanya penting untuk dipertahankan. Ya. Dia tidak membiarkan, ini menunjukkan kepemimpinan dalam Islam itu penting. Tidak boleh diobok-obok senanya. Tidak suka diganti, tidak suka didemo ganti. Dan seperti itu. Islam memandang kepemimpinan itu sangat penting sekali, sangat rawan. Ya, bukan main-main. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu an sampai titik darah penghabisan ketika beliau disuruh turun, difitnah dengan KKN, ya kan? Dikepung rumahnya oleh orang-orang Khawarij. Beliau dibunuh, keluarga beliau, istri beliau dibunuh semuanya. Ya, yeah. Diancam sebelumnya, kalau kamu tidak turun dari khalifah, kami akan bunuh. Kamu korup. Yeah. Khalifah yang korup. Yeah. Apa yang beliau lakukan? Utsman bin Affan tidak menyerahkan sedikit pun kekuasaan. Ya, karena kekuasaan itu penting sekali, tidak bisa seenaknya digonta-ganti atau ya dengan gampangnya disak turun dengan kekuatan militer. Harus dijaga dengan baik, karena pemerintahan dalam Islam itu penting. Pemerintahan dalam Islam itu penting. Maka demikian pula Abdullah bin Zubair dikuasai oleh ibunya. Jangan serahkan kepada mereka, bukan karena beliau cinta dengan apa namanya dunia. Kalau beliau cinta sama dunia, tentunya takut mati, kan begitu. Kalau sekedar mau mempertahankan kekuasaan, sekedar kekuasaan, ya tidak mungkin ngapain juga dipertahankan kalau ujung-ujungnya mati, kan begitu. Tapi bukan masalah itu. Masalahnya adalah ini perkara yang bukan main-main ini. Ya. Tidak boleh seorang ya membenarkan perbuatan mengkudeta pemerintah. Dan dia sebagai pemerintah menjadi contoh dalam masalah ini. Maka beliau pun bertahan sampai akhirnya beliau pun terbunuh di situ. Ya, oleh serangan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Hajjaj bin Yusuf ini. Nah. Dan terbunuhlah sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala an di Mekah. Dan Al-Hajjaj bin Yusuf ini telah melanggar kehormatan Ka'bah. Dilarang menumpahkan darah di Ka'bah dan dia melakukannya. Dia melakukannya karena ini termasuk dia termasuk apa namanya? Salah satu panglima perang yang zalim dalam sejarah Islam. Dia punya kebaikan-kebaikan. Tentunya tidak ada manusia yang buruk, ya. 100% buruk, ada kebaikan.